Welcome back to my channel. Teman-teman semua, terima kasih banyak yang udah like, yang udah subscribe, yang udah komen konten-konten aku. Terima kasih banyak. Oh ya guys, terima kasih banyak untuk 100 subscriber pertama aku. Yeay. Terima kasih ya aku untuk bikin konten-konten yang bakal bisa menghibur kalian dan bikin kalian ngiler tentu aja. Oh ya guys, konten kali ini pastinya bakal bikin kalian ngiler banget. Karena konten ini tuh enak banget, berkuah, pedas, dan oh, pasti kalian ngiler. Penasaran? Ikutin aku, check it out. Photo. No. Hi. Okay. Later. Halo guys, jadi konten kali ini aku lagi mau nge-review makanan dari jajanan si Emon ya guys ya. Kalian bisa cek Instagramnya di jajanan _ si Emon. Jadi aku pesen mie yamin pisang kuah guys. Ini aku mau cobain mie-nya. Aku udah gak sabar banget pengen cobain jajanan ini karena ini tuh recommended banget buat kalian. Harganya juga mulai dari Rp10.000 aja. Kalian udah bisa makan kenyang, makan dengan porsi yang banyak. Sini juga. Kalian bisa lihat aku tuh dapet tahunya, ada siomaynya juga. Porsinya benar-benar mukbang banget ini guys. Enak banget, kuahnya seger banget. Ada siomaynya juga. Wow.
Makasih sih dengan porsi yang gede ini. Aku yakin kalian pasti bakal kenyang banget. Dan harganya juga ekonomis banget, guys. Cuman dari mulai Rp10.000 aja. Mari kita coba. Lihat, kalian bisa lihat siomanya aja gede-gede banget. Ini pasti kenyang banget buat kalian. Bisa coba. Sekarang kita cobain baksonya. Baksonya juga gede banget, guys. Asli. Enak banget. Mie-nya. Recommended banget, mesti kalian coba. Enak banget. Asli ini enak banget. Suapan terakhir. Jatuh. Saking enak ya. Kerudung aku sampai maju-maju ke depan. Baksonya, aduh, favorit aku banget.
Okay, guys, makasih banyak udah ngikutin channel aku. Jangan lupa kalian order di jajanan _ Siemon. Okay? Ini recommended banget, harganya juga ekonomis. Kalian bisa cobain. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.